ya. Enggak. Cuman dia 10 harian doang dijemur, sisanya mendung terus. Udah mulai masuk lagi hujan-hujan. Benar. Iya, rajin-rajin tetap rajin-rajin dijemur ya. Oke. Dicek dulu. Kemarin katanya dipesan suster jangan digunting dulu karena masih nyatu sama daging kalau yang dari. Ini udah panjangan kan? Iya, makanya. Boleh aja kalau udah panjang. Nih, lihat yang pertamanya panjang-panjang ini ya. Kalau yang ini kan yang panjang, enggak apa-apa. Kalau yang kayak gini nih udah boleh. Yang lebih-lebih begini ya. Supaya dia enggak kalau kena mata. Apa sih? Yang kayak yang ini udah panjang-panjang gitu ya. Iya. Kalau yang masih nempel banget enggak usah. Oke. Ya, ini aman nih kalau yang kayak gini. Nanti yang aja ini juga aman. Iya. Ini nih 1 2. Ini mulai dikit. Iya. Ini suka ngulet-ngulet banget nih dong. Apa? Itu bayi namanya. Masih oke. Okay, aman ya. Juga bayi. Ya. Tamitan enggak? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Cari ya. Mulutnya dibersihin kan? Nah, enggak tahu, jujur kita belum paham, Dok. Iya. Heeh. Entar ya, aku ajarin ya. Iya. Bersihin ya. Bisinya dulu. Gosok-gosok ini ya di pipinya. Yuk buka yuk. Sayang. Sayang. Oh, iya. Iya, sayang. Nih. Oh, iya. Pinjam dulu. Permisi ya. Permisi ya. Nah, tuh lidahnya digosok. Nih. Pelan-pelan aja. Pokoknya kena dalamnya tuh. Bagian atasnya perlu nggak dok? Langit-langit. Pipi juga perlu. Ya. Oh, pinter. Oh, kalian pinter banget. Gitu ya. Ya. Nanti mungkin dia pengenalan awal-awal nggak biasa. Jadi di depan dulu nanti lama-lama agak dalam. Oke. Gitu. Lebih gitu. Dia yang kayak kecil-kecil ada tuh yang kasar. Aduh. Coba unjukin dokter, gimana kepalanya? Aku lagi mager. Lagi mager ceritanya. Kalau belum panas. Belum panas. Lagi bete. Ayo Feli. Iya. Ayo yang kayak di rumah biasa tuh. Kepalanya mana? Aku bobo aja deh. Yang kayak di rumah tuh mana? Eh, sayang. Kalau bikin pamitan jangan pas lagi lapar, lagi cranky. Wah, parah. Jangan bisa ya. Boleh di dada, boleh di. Iya, betul. Boleh ya. Bukan kalau di mata. Kayak mau ini ya. Mata di buat ya shootnya buat. Ngapain? Tuh. Ayo angkat. Nih, angkat. Asik, nah. Oke. Anak bayi, anak bayi. Sampai merah semua. Siap-siap. Dede. Ya. Sayang, Felis pinter ya? Felis pinter. Felis pinter ya. Ini juga, ini gak apa-apa ya. Nanti. Iya, bekas lahir dong ya. Iya, nanti ini langsung. Felis pinter ya. Dikit doang. Aduh. Oh, pintar. Felis pintar. Sayang. Felis pintar. Anak mami papi. Sayang. Oke. Udah sayang. Udah. Yeay.
Pinter sayang ya. Aduh anak papi. Hebat. Tuh, dikit doang kan sakit ya? Dikit doang kan sakit. Kaget doang. Kaget. Iya. It's okay. Iya, udah ya. Aku bersiap habis. Apa? Itu dong dia kalau habis nangis kayak ada keluar berak sedikit tapi nggak apa-apa sih. Berair gitu sih. Dibersihin aja. Selalu gitu kan. Nah, ini nanti bekas suntikannya kan timbul sekitar 2 mingguan ya. Aku timbul kayak jerawat. Nanti dikompres aja nggak apa-apa. Jerawatnya pecah baru membekas di kulit. Oh oke. Okay. Kompresnya pakai air. Air hangat aja. Air hangat apa? Ya. Udah. Kaget ya. Udah. Oke. Okay. Kok kamu udah? Dok, biasanya after vaksin tuh ada demam atau apa nggak sih? Biasanya cuma nyeri aja sih di sini. Kalau demam tinggi enggak. Enggak ya. Paling yang paling sering itu apa namanya? Kayak penjerawat. Tapi ini kita kan jauh dari keluarga nih, Dok. Berdua doang ngurusinnya. Makanya kayak tadi mau jemputin Ida enggak tahu. Ada obat yang kita perlu siapin di rumah enggak, Dok, buat panas? Air panas. Obat panas, obat panas. Oh. Obat panas. Apa tuh, Dok? Bas, mesti pakai Tempra nanti atau Iya, pakai Tempra. Boleh, nanti aku bekalin ya. Boleh. Udah sayang. Kita ada apa-apa. Ya, ada ya.